Okay, first kali kita buka bonet. Dah buka. Okay, first kena check dia punya mana nak sangkut. Macam aku nanti aku akan sangkut dekat sini. And then aku akan sangkut ke sini lah. Cari tempat nak sangkut. Macam ni, ni aku dah buat satu. So aku dah try satu je tak boleh nak angkat hood ni. So aku nak try pasang lagi satu lah. Satu ni aku akan tunjuk lah macam mana. So yang first, okay, yang ni, benda ni dia boleh panjangkan. So nanti first pusingkan dulu. Pusingkan ikut adjust boleh sampai ke tak. Tengok kat sini. Kalau boleh sampai tu okey dah tu. So lepas tu ini bracket. Bracket masuk kat sini lah. Masuk kat sini. So nanti lepas tu baru masukkan yang besi ni. So aku nak pasang bracket dulu. So kita pasang. Dah ambil? Dah. So kita pasang bracket kat sini. So bracket dah pasang. So yang ni sampai ke tak? Kalau tak sampai kita panjangkan lagi lah. Ni boleh panjang lagi. Pusingkan. Okay, ngam. Tu ni kita lock. Lock. Ni lock lah. Okay. Then kita try tengok. Then try. Kalau tak naik, so kena adjust lah dia punya spring ni. Okay, ni sekarang aku dah set up. So aku pasang dekat sini dan aku sambung kat bracket sini. Okay, boleh tengok. Okay, so sekarang kita kena adjust yang ni lah. Dia punya spring ni, kasi pendek sikit. So nak adjust dia, just pusingkan ni lah. Pusingkan dia, kasi dia pendek. So dia akan, spring dia akan tolak bonet ni atas lah. Kalau nampak kat sini dia ada lubang. Kalau nak senang, nanti ambil satu besi atau screwdriver ke, pusing kat sini. Okay, sekarang aku dah siap pasang, install. So yang spring ni kena pandai adjust lah. Adjust-adjust sendiri lah ikut bonet korang. Sini aku dah adjust. So kita try lah. So okay lah. Aku dah adjust tadi. So yang dia punya pembukaan dia macam gitu je. Dia separuh. Maybe sebab dia punya spoiler kot berat. Sebab bonet dia ada spoiler, so dia agak berat. So untuk kereta korang, pandai kena pandai adjust lah. Tapi aku rasa ni boleh lah ni. So aku rasa sebab spoiler berat kot. Ataupun kalau nak adjust lagi, kena adjust spring ni lah.
So aku nak tunjuk yang tu lah. So korang boleh mencubalah. Okay, bye.